Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel Asukoplo. Dan pada video kali ini saya bakalan mencoba trik Ninja S ya. Bukan Ninja S aja, Ninja semua ya. Dapat Ninja S ataupun SS kalau sudah VIP kan. Saya bakalan coba trik Ninja Heroes yang ada di grup forum Facebook Ninja Heroes Indonesia official ya kalau nggak salah ya. Dan saya bakalan coba trik tersebut karena banyak banget yang udah coba dan banyak juga yang dapat S, tapi nggak tahu ya itu bener atau enggak triknya itu. Tapi di sini dari sisi saya sendiri itu enggak terlalu percaya dengan trik yang ada di game Ninja Heroes, karena ya ini game itu memang kebagian, kecuali memang GM-nya yang main ya, mungkin ya beda cerita gitu. Oke, dan saya tuh pernah coba membuat satu video trik Ninja Heroes dapatkan Ninja S ya, di sini kan saya sendiri, dan jujur saya merasa berdosa men, karena game ini tuh sebenarnya enggak ada trik gitu. Sebenarnya ya, dari saya awal pertama saya sudah mencoba banyak banget trik, sampai sekarang tuh yang belum ada yang work gitu. Maksudnya dalam katanya belum work tuh, saya coba sekali langsung dapat, itu jarang banget saya temuin seperti itu. Dan saya di sini kemarin tuh lihat di postingan Ninja Heroes official Indonesia kalau nggak salah ya, dan dia tuh ada ngepost trik Ninja Heroes dan bagaimana triknya, kita tonton videonya sampai habis. Tapi sebelum kita masuk ke videonya, alangkah baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe di bawah dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian mendapatkan notifikasi ketika Asukoplo mengupload video terbarunya guys. Jika sudah di subscribe, mari kita tonton videonya sampai selesai. Oke, di sini Asukoplo sudah masuk di game Ninja Heroes dan di sini saya bakalan mempraktekkan di 3 server yang saya miliki, apakah trik ini tuh berhasil apa enggak, atau memang terbukti trik ini tuh enggak ada di Ninja Heroes ya, karena game ini tuh game hoki-hokian, kecuali memang GM atau yang punya itu yang main gitu. Oke, kita coba, dan trik tersebut itu adalah kita login Ninja Heroes, kita login. Oke, BTW di sini saya bakalan mempraktekkan di 3 server ya. Server 32, 30 dan server 17. Dan triknya seperti ini ya guys ya. Triknya itu kita login terus kita basic capture satu kali mungkin ya. Terus kita log out. Login lagi terus kita save itu. Kita coba langsung aja. Di sini saya langsung aja basic capture. Sip. Oke, kita miss atau mungkin sampai dapat ya. Kita coba sekali aja, dapat sekali, yang kedua dapat dua kali, yang ketiga dapat tiga kali, baru kita lock out ya mungkin ya. Oke, kita lock out dulu ya guys ya. A few moments later. Setelah lock out kita login kembali guys ya. Kita login kembali di server 32. Dan kita langsung coba AC ya guys ya. Apakah benar? Dan ternyata tidak men ya. Untuk server pertama ini kita nggak dapet ya. Ya itu baru pertama mungkin, oke lah baru pertama mungkin trik ini nggak bekerja dengan baik atau gimana. Kita coba server lain guys. Oke, di sini saya coba di Asukoplo ya guys ya. Apakah benar-benar berhasil gitu? Kita langsung basic capture. Basic capture sekali dan terus kita lock out game. A few moments later. Kita login kembali dan kita langsung basic AC. Yes, tidak mendapatkan apa-apa guys ya. Dapat B gitu. Oke, di sini kita kembali lagi di, kita praktekkan di line server lagi ya guys ya, biar kita mendapatkan feel-nya gitu. Bukan feel sih. Oke, kita lock out ya guys ya. Oke, di sini kita masuk ke server 17 ya guys ya. Oke, kita langsung aja praktekkan tanpa basa-basi, kita basic capture. Oke, escape, kita coba sekali biar enggak escape ya. Oke, dapat D, enggak apa-apa. Kita lock out game. A few moments later. Dan kita masuk kembali di server 17. Terus kita langsung aja
AC ya guys ya, atau mungkin bisa sekali lagi ya guys ya, biar kalian percaya atau gimana kalau nggak dapet. Oke, nggak dapet, fix nggak dapet, dan fix memang di Jairus tuh nggak ada trik gitu. Guys, di sini saya simpulkan bahwa di Ninja Iris itu memang nggak ada trik sih guys ya. Jadi trik itu hanya untuk, mungkin nggak ada trik sih ya, benar-benar nggak ada trik di Ninja Iris itu. Kalau ada yang ngeser trik-trik mungkin itu ya untuk menambah viewer atau bagaimana, saya juga nggak tahu. Tapi yang jelas itu Ninja Iris itu memang game-game hoki-hokian ya guys ya. Tapi nggak ada trik. Jadi kalau yang main kecuali GM ya, mungkin GM-nya yang punya asli developer atau gimana, saya nggak tahu ya, dia tuh dapat Ninja S tuh gampang betul gitu. Jadi contohnya begini men, apa kalian bisa di Advanced Capture mendapatkan Ninja D? Itu mustahil banget, itu mustahil banget. Tapi ada satu orang yang memposting itu pernah ya guys. Mungkin kita bakalan next, bakalan saya kasih tahu siapa orangnya, dan kita bakalan reaction bareng-bareng bagaimana sih dia tuh Advanced Capture ya, tapi tuh dapat D gitu, dapat D kan, tahu sendiri kan, kan coba sih kan Advanced Capture kalau dapat D kan hebat berarti ya. Tapi itu nggak mungkin sih, karena Advanced Capture itu minimal tuh dapat C, dan C itu jarang banget, mungkin B ya, kalau seringnya itu B ya, cuman C itu jarang banget. Tapi ini dapat D ya, kali apa nggak mungkin. Di video berikutnya mungkin saya bakal ngereaksiin ini videonya itu apa gitu ya. Advanced Capture kok dapet D gitu. Saya pernah lihat kemarin tuh cari-cari di Facebook itu ternyata ada gitu. Oke, mungkin segitu aja video kali ini tentang saya mau coba mempraktekkan triks Ninja Heroes di forum grup Indonesia Ninja Heroes Indonesia, dan ternyata tuh hasilnya yong semua ya. Oke, segitu aja video kali ini. Terima kasih buat kalian udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga kalian teredukasi dan terhibur ya. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.